Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Pasukan siasatan terhadap kes pembunuhan kanak-kanak autism Zain Ryan Abdul Matin tiba di lokasi kejadian dekat apartmen idaman Damansara Damai di sini kira-kira jam 2 petang. Siasatan berakhir sebaik kenderaan yang membawa pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datu Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain, meninggalkan kawasan perumahan itu pada jam 2:08 petang. 5 minit kemudian, semua kenderaan dinaiki pasukan penyiasat dan unit forensik polis Diraja Malaysia keluar dari lokasi kejadian sebelum laluan yang ditutup ketat oleh pihak polis sejak jam 9.45 pagi dibuka semula secara keseluruhan. Berdasarkan tinjauan, hanya ibu Zain yang juga saksi yang kini berada dalam tahanan polis dibawa ke lokasi bagi tujuan lakonan semula situasi di lokasi kejadian. Sehingga proses siasatan berakhir, kelibat suami wanita itu yang turut berada dalam tahanan reman polis tidak kelihatan. Sumber di lokasi kejadian memaklumkan sepanjang siasatan hari ini, wanita itu dibawa kembali ke kediamannya di Blok R Apartmen Idaman, selain turut dibawa ke kawasan anak sungai yang terletak kira-kira 200 meter dari situ, yaitu lokasi mayat Zain Ryan ditemui mati pada jam 9.50 malam 6 Disember lalu. Setakat ini pihak polis masih belum mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi berhubung siasatan yang dilakukan kepada pihak media.